بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن صدق الحديث كتاب الله وخير الحليل محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الشرر الأمور محدثاتها وكل محدثة بلع وكل بلع ظلا وكل ظلا في النار إخوتي في الأعزني الله تعالى وإياكم جميعا para pemirsa salam tibik yang berbahagia yang masih setia terus mengikuti uh, kajian demi kajian yang ada di salam tibik ini terutama kajian syarah al aqidah al lusetia ya masih setia meskipun memang e, dalam mengikuti kajian ini membutuhkan sedikit konsentrasi dan keseriusan dan juga ke apa namanya ini e, ketulusan ya dan juga kegigihan untuk bisa kita memahami dengan baik karena memang e, terkait dengan masalah asma dan sifat ya ini membutuhkan e, apa ya semacam energi ya e, yang lebih gitu ya bukan berarti ini sulit tidak ini mudah sebenarnya belajar tauhid itu gampang. Rasulullah SAW mengajarkan tauhid kepada masyarakat. waktu itu kan semuanya masyarakat kan bukan satu lapisan kan. Dari berbagai lapisan gitu. Yang hadir di majelis Nabi. Yang hadir di madrasah Nubuah itu kan bukan hanya orang-orang cerdas. ya arah -Arab Badui yang... Uh, uh, datang baru ya yang baru mereka ini juga ikut Nabi sampaikan nggak ada masalah pada ikannya kenapa ini kok jadi ribet karena banyak penyimpangan jadi kita harus membantah sana, membantah sini, menjelaskan yang benar begini dan me, apa namanya membantah yang mematahkan hujah yang di sana dan yang di sini supaya eh, apa namanya akidah wal jamaah ini tidak tercemari, tidak terkotori gitu. Kalau nggak kita bantah takutnya nanti mereka merasa bahwa hujah di luar akidah wal jamaah itu kuat gitu. Padahal nggak ada kuat itu lebih lemah daripada eh, sarangnya laba-laba gitu, ya. Yeah. Wa inna awhanal buyuti labaitul angkabut kata Allah SWT. Sungguhnya rumah yang paling remah itu, rumah yang paling lemah itu adalah rumahnya atau sarangnya laba-laba. Ikhwati fillah azani Ta'ala wa iyakum jamian. Kita lanjutkan pembahasan kita. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas ya bahwa uh, ilhad atau penyimpangan terhadap nama-nama Allah SWT, terhadap ayat-ayat Allah SWT itu kan Uh, apa ya bisa dilihat atau dikategorikan dari tiga pertama ilhad itu ya uh, dia menyandarkan ya menyandarkan sesuatu dari tanda-tanda Allah itu dari tanda-tanda kebesaran Allah itu kepada kepada apa namanya ini kepada makhluk atau kepada selain Allah wajah secara totalitas secara mandiri maka dia mengatakan ini malam ada ini malam hari ini Ini karena wali pulan atau nabi pulan yang buat ini. Ah, itu namanya istiqlal, mandiri. Dia berarti wali pulan ini 100%. Oke. Okay. Atau musyarakah atau kongsi. Ini malam ini ada ini. Karena Allah mau dan nabi nabi si pulan itu, nabi atau wali si pulan itu mau berkongsi dengan Allah malam ini ada. Maka hadirlah malam ini. gitu ya. Kalau enggak, kalau malak, kalau wali pulan itu enggak mau, maka mungkin atau Allah dan wali bulan itu nggak mau mungkin malam ini nggak mau itu berkongsi namanya jadi tidak mutlak Allah wajahulillah yang ketiga ini malam ini ada karena diinginkan atau karena dibuat oleh wali si pulan, ya membantu Allah wajahulillah ha ini ini tiga tiganya nggak boleh tiga tiganya nggak boleh tidak boleh ya makanya ayat yang kita bacakan waktu itu firman Allah wajahulillah dalam surah Sabah ayat 22 Kata Allah SWT. Qulil, min dunillah. Katakan Muhammad. Katakan wahai Muhammad. Serulah. Yang kalian duga. Yang kalian duga dari selain Allah SWT. Yang kalian anggap Tuhan. Yang kalian anggap sebagai sesembahan. Selain Allah SWT. La mitqal adarrah. Mereka tidak memiliki. Ya. Seberat biji gandum pun. Bisa mawati wala fil Ya, di langit maupun di bumi tidak mereka memiliki seberat itu pun di langit dan di bumi wa malahum syirk dan tidak ada bagi mereka di langit dan di bumi min syirkin dari apa dari uh, syirkin yaitu apa dari uh, apa namanya ini perkongsian wa minhum min zahir dan tidak ada pula bagi Allah dari mereka ya min zahir dari bantuan jadi Allah SWT murni hanya Allah yang melakukan. Tidak ada bantuan apapun. Tidak ada orang yang membantu. Tidak ada orang yang mau berkongsi dengan Allah. Tidak ada yang mampu berkongsi dengan Allah. Tidak ada pula orang lain bisa menetangkan seperti yang Allah buat. Ya, Ketika-tiga dia dinampikan. Ya, apakah dia sendiri atau dibantu nggak ada atau berkongsi nggak ada tiga tiganya nggak ada maka kata Allah nggak ada mereka miliki seberat biji gandum pun terhadap langit dan bumi ini. Ya, dalam surah sabah ayat 22. Panapa ya yata'allaqu bihil musyrikuna bi kauni ma'budatihim. Maka Allah Subhanahu wa segala sesuatu yang yata'allaqu bil musyrikun yang digantungkan yang kaum musyrikin menggantungkan dengan suatu tersebut bi kauni ma'budatihim dengan keadaan yang mereka sembah. Jadi Allah SWT menafikan segala ketergantungan orang-orang musyrikin terhadap yang mereka sembah. La la tamliku syai'an fis samawati wal ar Mereka sesembahan yang mereka sembah itu tidak memiliki sesuatu apapun di langit dan di bumi. Istiklalan atau musyarakatan. Secara mandiri atau secara berkongsi wala mu'inatan dan juga tidak membantu Allah Subhanahu Allah SWT. Jadi tidak ada. Jadi orang-orang yang mereka seru dari selain Allah Wajalla yang mereka anggap sebagai Tuhan, kan mereka meyakini tuh bahwa mereka juga Tuhan-Tuhan mereka juga bisa menciptakan, bisa begini begitu. Allah bantah semua. Enggak ada yang hanya ini bisa melakukan hanya hanya Allah. Allah enggak ada bantuan dari siapapun, tidak ada juga serikat dari siapapun, dan tidak ada yang bisa membuat seperti yang Allah buat. Hanya yang membuat itu adalah hanya Allah Wajalla. Cuma Jabir Rabi. Kemudian datang yang keempat. Tadi kan dua tiga kita sebutkan Yang keempat. Wala tanfa syafaatu indahu illa liman adina lahu. Dan tidak ada bermanfaat pembelaan. Tidak ada bermanfaat syafa'at di sisi Allah. Illa liman lahu. Kecuali bagi siapa yang Allah izinkan. Jadi empat ini enggak ada. Jadi Allah tidak ada yang bisa membuat seperti Allah istiqlal. Mandiri dia enggak ada. Atau Allah berkongsi dengan dia enggak? Atau Allah meminta bantuan kepada dia enggak? Atau Allah izinkan kepadanya untuk memberi syafaat enggak? Empat-empatnya enggak ada ini. Allah nafikan semua. Napikan yang tiga tadi itu dalam surah Sabak. Dan ini dinapikan oleh Allah dalam surah Sabak. Tapi ayat 23-nya. Jadi kalau mau baca lengkap 22 dan 23. Dari surah as sabak Lama kandal musyrikuna qad yakulun. Manakala lima ka lama kandal musyrikuna qad <kod> yaqulu na'am hadhil asnam la tamliku wala tusyariku wala wala tuawin walakinnaha syafa'a kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tamfa usyafa'atu indahu ila liman adana lahu dan tidak ada yang memiliki syafaat tidak ada bermanfaat syafaat di sisi Allah kecuali bagi siapa yang Allah izinkan baginya dalam surah Sabah ayat 23 kenapa Allah katakan ini lamakanal musyrikun qad yaqulun karena manakala kaum musyrikin terkadang mengatakan begini. Nam, iya. Hadil asnam la tamliku la tusyarik. Betul, patung-patung ini tidak memiliki apapun. Dan tidak bisa berserikat dengan Allah. Wala awin dan juga tidak membantu Allah. Lakin naha Tapi patung-patung ini, sonam-sonam ini adalah sebagai pembela. Sebagai pemberi syafaat. All maka Allah bantah lagi wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adinalah. Maka kata Allah, tidak ada yang memberikan syafa'at di sisi Allah kecuali yang Allah izinkan baginya. Fa qata'a kull sababin yata'allaqu bil musyrikun. Maka Allah putuskan semua perkara yang bergantung orang-orang musyrikin terhadap yang mereka sembah. Enggak ada. Jadi orang-orang musyrikun, siapapun itu, yang menyembah selain Allah Subhanahu wa maka semuanya Allah putuskan sudah. Sesembahan mereka itu tidak bisa menciptakan seperti yang Allah ciptakan. Satu, sesembahan mereka itu tidak bisa berkongsi dengan Allah, bersekutu dengan Allah. Dua, sesembahan mereka itu tidak bisa membantu Allah. Yang ketiga, sesembahan mereka itu tidak bisa memberikan syafaat ah di sisi Allah. Selesai sudah. Empat ini aja, cuman kan. Hanya empat ini yang mereka jagokan dari yang mereka sembah dari selain Allah. Empat-empatnya dibatalkan oleh Allah SWT. Bisa dilihat dalam surah Sabah ayat 22 dan 23. saya Artinya di sini, kalau masih ada coba-coba hari ini yang mengatakan bahwa ayat-ayat uh, Allah termasuk siang, malam, ya hujan. ya Contoh pajak pawang-pawang hujan yang beredar hari ini. Kan banyak itu pawang-pawang hujan bisa begini. Enggak bisa itu. Pawang itu tidak bisa buat hujan. Satu, pawang hujan itu tidak bisa berserikat dengan Allah dengan untuk membuat hujan. Enggak ap, ap, Bagaimana apa per derajatnya kok berkongsi pula dengan Allah? Yang ketiga enggak bisa membantu Allah. Yang keempat adalah dia tidak ber, bisa memberikan syafaat di sisi Allah. Jadi enggak ada udah. Jadi ketergantungan kepada orang-orang musyrikin terhadap tuhan-tuhan mereka itu apa namanya ini dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tidak ada yang bisa seperti yang Allah Azza wa lakukan. Meskipun itu adalah sembahan-sembahan mereka. Tidak ada bermanfaat. Tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Ikhwati billah Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Ini sudah selesai ya. Jadi kita, apa namanya, ayat Allah yang yang kauniyah sudah. Kan waktu itu kita sampaikan ya. Ayat Allah itu terbagi dua kan. Ada ayat kauniyah ada ayat syar'iyah. Sekarang kita lihat akan lihat ayat syar'iyahnya bagaimana. Al qismu athani min al ayat pembagian yang kedua dari ayat adalah al ayatu syar'iyah ayat syar'iyah. Apa itu ayat syar'iyah? Wahya majad bih rusul min wahyi kal Quranil azim Wahya'a Wahwa ayatun seperti yang dibawa oleh para rasul dari wahyu. Apa yang dibawa oleh para rasul dari wahyu, ya? kal seperti Al Quranil -Azim. ya bahwa ayatun Al Quran itu adalah ayat tanda liqaulih Taala karena firman Allah apa kata Allah tilka ayatul itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan ayat itu kepada engkau Muhammad bil dengan kebenaran wa inna kalamin sungguhnya engkau Muhammad termasuk orang-orang yang diutus Al Baqarah ayat 292 jadi ini Uh, jelas ya bahwa Al-Quran itu adalah ayat-ayat Allah yang Allah SWT katakan natluha kami baca ayat tersebut kepada engkau dengan kebenaran. Wa innaka la minal mursalin dan sungguhnya engkau adalah termasuk orang-orang yang diutus, termasuk orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Selengkapnya nanti terkait dengan ini kita akan bahas setelah yang satu ini. Jangan kemana mana terus bertahan di salam TV Sahabat Keluarga Muslim. jamian. Jadi ayat-ayat kauniyah sudah kita bahas. Sekarang ayat-ayat syariah kan? Jadi ayat syariah itu apa? Segala yang dibawa Rasul dari perkara wahyu, seperti firman Allah SWT, ya seperti Al Quran Al Allah SWT mengatakan tentang ini. Tilka natluha Itulah ayat-ayat Allah Yang kami bacakan ayat, ayat itu kepada Muhammad Bilhaq dengan kebenaran wa inna kalamin mursalin sungguhnya engkau termasuk dari orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala al Baqarah ayat 252 wa dan mereka mengatakan laula unzila alehi ayatum min mengapa tidak diturunkan kepadanya tanda-tanda dari Robnya kul katakan Muhammad inna mal ayatu indallahi wa inna ana katakanlah wahai Muhammad hanya saja ayat-ayat itu dari sisi Allah wa inna ma ana rumubin hanya saja hanya saja saya ini adalah yang memberi peringatan yang nyata. Awalam yahtim apakah tidak cukup apakah tidak cukup bagi mereka? Anna anzalna alkitab. Kami telah menurunkan alkitab kepadamu Muhammad yutla alaihi dibacakan kepada mereka. Al-Ankabut ayat 50 ayat 51 faj'alahu ayat maka Allah menjadikan Al-Qur'an sebagai ayat karena Allah menyebut ayat-ayat maksudnya ayat di sini maksudnya ayat yang syariah itu al quran Karim. Wa <tik> Jadi bentuk ilhad di dalam Al-Qur'an, bentuk ilhad dalam Al-Qur'an bagaimana? Yang itu ayat kauniyahnya ini, ayat syar'iyahnya ini. Bentuk ilhad atau penyimpangan dalam ayat-ayat syar'iyah adalah mendustakannya atau tahribiha menyimpangkannya atau mukhalafatiha atau menyelisihinya. Nah itu dia. <tik> empat Ya. Kalau tadi ayat uh, 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 apa kauniyah yaitu penyandaran kepada selain Allah Subhanahu baik secara istiqlal ataupun musyarakah ataupun mu'inah ataupun uh, syafaah kan itu ya. Kalau ini bentuk ilhatnya dalam ayat-ayat yang syar'iyah adalah apa? adalah bisa saja mendustakan ayat syar'iyah itu atau menyimpangkannya atau mukhalafatiha atau menyelisihinya ya. Patak dibuha an Adapun mendustakannya seperti ia mengatakan. Laisat min indillah. Itu ayat syariah bukan dari Allah. Ini mendapatnya mendustakan. Padahal kita ketahui bahwa Al-Quran itu datang dari Allah. Dia bilang enggak. Bayak aslan. Dia mendustakan secara pokok. Pokoknya Al-Quran itu bukan dari Allah. Selesai. Ah gitu. Au bi kadbi bi ba ja biha min al khabar ma tasdiqi bil asl atau dia mendustakan au yak dibu biha eh au yak dibu ma ja biha min khabar atau dia mendustakan dengan sesuatu yang datang di dalam ayat-ayat syar'iyah itu dari berita-berita ma -berita. tasdiqihi bil asl tapi dia masih membenarkan adanya Al-Qur'an fa yaqulu mathalan maka dia mengatakan kisah tu ashabil kahfi laysat sahih kisah daripada ashabil kahfi yang diabadikan oleh Allah dalam surah al kahfi itu tidak benar. Ah gitu. Bukan berarti dia mengingkari Al Quran nggak? Dia kalau di awal tadi kan mendustakan Al Quran dia mengatakan Al Quran itu bukan datang dari Allah itu mengingkari Al Quran 100%. Tapi dia, atau itu, itu kan berarti dia sama sekali dia mengatakan Al-Quran enggak ada gitu kan. Tapi kalau yang kedua ini dia mengingkari beritanya aja. Gua berarti Al-Qur'annya dia ingkari. al itu ada tapi berita yang terkait dengan Ashabul as Kahfi itu dusta katanya. Padahal itu kan bukan kedustaan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Kahfi juga. Ah gitu ya. Wa qissatu ashabil fil laysat sahihatan dan kisah daripada ashabil as fil itu juga tidak benar katanya. Wallahu lam yursil alaihim tayran ababil dan Allah tidak pernah mengutus kepada mereka burung ababil. Ini itu namanya pendustaan tapi bukan kepada asal. Ya, pendustaannya bukan kepada uh, kitabnya mengatakan nggak ada tapi dia me, 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 mendustakan berita-berita yang ada dalam Al-Qur'an. Sebagian atau semuanya gitu ya. ya. sebagian atau beberapa yang dia dustakan ini namanya mendustakan beritanya. Kalau tadi mendustakan Al-Qur'an gak ada katanya. Al-Qur'an bukan dari Allah. Kalau yang ini dia mengatakan Al-Qur'an cerita tentang Ashabul Kapi atau kisah tentang Ashabul Fil itu enggak ada. Ya. Jadi yang dia dustakan di sini apanya? Adalah kisah-kisah atau khobar khabar yang ada dalam Al-Qur'an itu sendiri. Baik. Wa amma tahrif, adapun tahrif kan tadi kita katakan tiga kan? Mendustakan udah selesai atau tahrif atau menyelisih. Tahrif bagaimana bentuknya? Wa amma tahrif adapun mentahrif menyimpangkan ayat-ayat syar'iyah itu Fahuwa taghiru al-lafziha. Yaitu mengubah lapas Al-Quran. <tuk> Ausar pi <ating> maknaha <merupakan> amma aradallahu <sesuatu> biha wa rasulihi. Atau memalingkan makna. Maknanya lapas-lapas tersebut. Dari apa yang Allah kehendaki dan Rasulnya. Seperti. Mithlu an -ya Seperti ia mengatakan. Seseorang mengatakan. Istawa alal arsh. Maksud istawa di sini apanya? Istaulah menguasai. Kalau kita alusnya orang al jamaah meyakini bahwasanya Allah beristiwa dan Apa makna istiwa ala irtapa'a? Yaitu naik dan tinggi. Gitu kan? Tapi mereka mengatakan enggak makna istiwa di sini istaulah. Ini namanya mengingkari, mentahrib lapasnya. Ini juga bagian daripada ilhad di dalam ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah. Awan rabbuna ila sama'i dunia. Atau mengingkari, ya mentahrib lapas rob kita turun ke langit dunia seperti malam terakhir. Yakul dia mengatakan yang zilu amruhu yang turun itu perintahnya. Nah, ini, ini semuanya bentuk-bentuk ilhad. Apakah mendustakan atau mentahrib mengubah maknanya? Ini semuanya bentuk apa? Ini semuanya bentuk tahrib. Ini nggak boleh. Ini ini semuanya ilhadnya. Ilhad itu kan ada tiga bentuknya: mendustakan, mentahrib, mentahrib itu tadi ini. Ya, memalingkan lapas memalingkan makna memakna, memalingkan makna lapas yang seharusnya begitu seperti tadi istawa mereka katakan bukan istiwa tapi istaula yang artinya menguasai dan seterusnya dan seterusnya ya wa mukhalafatuha fa bi awamir nawahi adapun meninggal menyelisihi menyelisihi ayat-ayat yang syar'iyyah adalah maka dengan cara meninggalkan perintah-perintah Allah atau melakukan yang dilarang di oleh Allah ini dibentuk apa? Bentuk daripada melakukan pelanggaran, menyelisihi apa namanya ini? Meninggalkan perintah atau melanggar yang dilarang atau menerobos atau apa namanya melakukan pelanggaran yang telah diharamkan atau telah dilarang oleh Allah Azza atau Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini ya. Jadi ayat-ayat syariah itu bentuk ilhatnya ada tiga. Mendustakan, eh, mentahrib ya. Mendustakan, mentahrib atau Menyelisihi. Melustakan apa maksudnya? Tidak meyakini Al-Quran itu datang dari Allah. Atau mengingkari sebagian cerita-cerita. Atau kisah-kisah dalam Al-Quran. Ya. Untuk tahribnya. Dia mereka katakan. Istawa maknanya. Istawla. Janjilu Rabbuna maksudnya. yanzilu Amruhu. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Gitu ya. Mukhalapahnya apa maksudnya? Mukhalapah artinya. Menyelisihi. Menyelisihi bagaimana caranya? Biterkil awamir. Dengan meninggalkan perintah-perintah atau melakukan yang dilarang. Perintah ditinggalkan, yang dilarang diterobos. Nah, gitu. Ini bentuk tahat, bentuk ilhat dalam ayat-ayat yang syar'iyah. <opositation> <tuh> Allah Ta'ala fi Masjidil Haram, Allah berfirman tentang Masjidil Haram. Wa may fihi bi ilhadin bi min adzabin alim. Dan barang siapa yang menghendaki di dalam Masjidil Haram itu bil <tuh> dengan penyimpangan, dengan meninggalkannya bi dengan kezaliman, ya nudik ada alim kami akan merasakan kepadanya daripada ajab yang pedih ilhadun ya. fil maka setiap maksiat itu termasuk ilhad termasuk penyimpangan dalam ayat-ayat syariah karena itu keluar dari apa yang diwajibkan kepadanya awamir wa karena kewajiban kita adalah untuk selalu menjunjung tinggi perintah-perintah nawahi dan kita menjauhkan segala yang dilarang. Pailam takum bidalika pahada ilhat. Kalau tidak demikian maka ini bagian daripada ilhad. Di di sini ikhwat fillah a'azzani Allahu taala wa iyyakum jami'an. Ilhad itu adalah dalam ayat syariah tiga ini, mendustakannya, mentahribnya atau menyelisihinya. Mendustakannya maksudnya apa? melustakan bahwa Al-Quran bukan datang dari Allah atau melustakan berita-berita yang benar dalam Al-Quran atau tadi mentahrib mentahrib makna lapas memalingkan makna lapas dari makna yang sebenarnya seperti mereka katakan ya istawa maksudnya istaula atau yanzil maknanya apa yanzilu amruhu bukan yanzilu rabbuna menyelisihinya dengan cara meninggalkan yang diperintahkan Ya, melakukan yang dilarang ah gitu, gitu jadi diperintahkan ditinggalkan yang dilarang justru dilakukan seperti firman Allah Muazzzal barang siapa yang menghendaki dalam masjidil Haram bilhad dengan sebuah penyimpangan dengan kezoliman dia lakukan nudiqhumin adabin alim akan kami rasakan kepadanya adab yang sangat pedih jadi kewajiban kita adalah bagaimana kita mengikhtiram memuliakan ayat-ayat yang syar'iyah kita tidak mendustakannya, kita tidak mentahribkannya dan tidak menyelisih perintah-perintah dan baik itu perintah untuk dilakukan atau perintah untuk kita jangan lakukan yaitu berupa larangan kita jauhi. Yang perintah kita lakukan, yang larangan kita jauhi. Ikhwati fillah anzani Allahu taala wa iyyakum jami'an. Selanjutnya nanti kita akan jelaskan ya penjelasan berikutnya setelah satu ini jangan kemana-mana tetap di salam TV sahabat keluarga muslim. Ikhwati ta'ala wa iyakum jami'an. Jadi. Sudahlah kita selesai. Tadi apa namanya ini. Dari uh, yang kita sebut. Ilhad tadi ya. Ilhad di dalam nama-nama Allah. Dan ayat-ayatnya. Ya sudah selesai ya. Ilhad di dalam ayat-ayat uh, Allah. Ada ada dua. Ayat yang kauniah maupun ayat yang syariah. Ini sudah kita bahas. Dan kita akan lihat matan kembali. Daripada al-aqidah al wasitiyah bagaimana matanya kita lihat kauluhu dan pernyataan syekhul islam ibn taimiyah wala yukayifuna wala yumathiluna sifatihi bi sifati khalqihi li annahu subhanahu wa ta'ala la samiyalahu, lahu wala kufwa wala wala kufwa lahu wala nidda lahu wala yuqasu bi subhanahu wa ta'ala dan pernyataan atau perkataan syekhul islam ibn taimiyah rahimahullah Ahlus sunnah wal jamaah tidak mentakif tidak membagaimanakan. Walayumasilun dan tidak juga memisalkan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Jadi mereka tidak mentakyif dan tidak memisalkan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Kenapa? Li'annahu subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. La samiyalahu Tidak ada bandingan baginya. Wala Tidak ada yang setara. Wala Dan juga tidak ada tandingan. Tidak ada bandingan, tidak ada tandingan dan tidak dikiaskan Allah dengan makhluknya subhanahu wa ta'ala maha suci Allah dan maha tinggi ia ini syarah, ini apa matanya matan daripada al-aqidah al-wasitiyah, kita lihat syarahnya Asyarhu, syarahnya qawluhu pernyataan ataupun perkataan syekhul islam wala akan disyarahkan oleh syekh Muhammad SAW Wala yukayifun maksudnya apa? Ay ahlu sunnati wal jama'ati wasabaqo anna takyifa Maksudnya mereka tidak mentakif. Siapa maksudnya ini mereka tidak mentakif? Maksudnya adalah ahlus sunnah wal jama'ah. Wasabaqo anna takyif. Dan telah terdahulu bahwa takyif. Apa itu takyif? Zikru Itu menyebutkan bagaimana bentuk sifat. Atau bagaimana itu sifat. Sawaun karta habilisanika au biqalbika. Sama saja engkau sebutkan kaitiah sifat atau cara atau bagaimananya sifat itu dengan lisanmu atau dengan hatimu. Yang terlihat dalam hati kita. Ketika kita dengar uh, kata tangan umpamanya. Oh, uh, tangan tuh begini. Dengan lisan kita atau dengan hati kita ini enggak boleh. Ya, tidak ini karena bagian takif. Kalau yang seperti ini bagian takif dan enggak boleh. Ya, Ahlussunnati wal jamaati la yukayifuna abadan. Mereka tidak pernah mentakif selama-lamanya. Ahlussunnah wal jamaah kalau dengar mata bagi Allah ya udah mata-mata gitu. Enggak mereka takif bagaimana mata Allah enggak. Yakni la yaquluna kayfiyata ayadihi kada wa kada. Mereka tidak mengatakan tangan Allah itu begini dan begini. Wala kayfiyata wajhi dan juga juga tidak mentakif wajah Allah kada wa kada begini dan begini. Fala yukayifuna hada bil lisan wala bil qalbi aidan. Mereka tidak mentakif matakah itu atau tangan tadi wajahkah itu tidak, mereka tidak mentakif dengan lisan mereka tidak juga dengan hati mereka jadi lisan mereka juga nggak bicara itu hati mereka juga tidak bicara tentang hal itu nggak pernah terlintas dalam hatinya begitu yakni nafsul mu'min la yatasawwar kaifa istawallah jiwa seorang mukmin tidak pernah menggambarkan bagaimana Allah beristiwa di atas arasnya au kaifa yanzil atau bagaimana Allah turun la bil qal au kaifa atau bagaimana wajahnya atau okay, atau bagaimana tangannya. Walayajuzu an yuhawila dhalika iran. Dan tidak boleh dia berusaha untuk mengetahui hal demikian. Lianna hala yu'addi ila ahadi amraini. Karena kalau dia berusaha untuk mengetahuinya bagaimana, ini akan membawa kepada dua perkara. Ila ahadi amraini. Kepada salah satu dua dari perkara. Pertama, iman tamsil. Akhirnya dia akan mentamsil, memisalkan Allah dengan makhluknya. Wa ima Yang kedua, bisa dia mengingkari. Jadi kalau ada orang yang, ada orang yang selalu berusaha, untuk bagaimana dia mengenal dan mengetahui sifat lebih jauh, ya, bagaimananya gitu kan. Maka dua perkara ini mungkin salah satu dia akan kena. Pertama dia akan tamsil. Oh mungkin begini ya. Tangan Allah tuh kayak tangan begini ya. Ah, tamsil namanya. Atau taktil mengingkari. Ah gak mungkin tangan Allah kayak gitu ah. Berarti Allah gak punya tangan dong. Sekalian aja berena. Ah gitu kan. Ah ini dia. Jadi ini, ini dua-duanya berbahaya. Imma tamsil wa imma taktil. Berbahaya. Oleh hada oleh karena itu. La ya juzulil insan an yuhawila ma'rifata kaifiyati istiwa illahi alal arsh. Oleh karena itu tidak boleh bagi manusia untuk berusaha mengetahui bagaimana istiwa Allah di atas arasnya. Gak boleh, ya udah imannya aja udah. Maknanya kita tahu kaifiyah yang gak tahu gitu loh. Au yakuluhu bilisanih atau dia mengatakan dengan lisannya. Balq walayas alanil Bahkan sebaiknya, bahkan tidak dia bertanyakan, tidak dia mempertanyakan tentang kaifiyah. Jadi seorang muslim nggak boleh dia berusaha untuk mengetahui bagaimana istiwa Allah ya di atas arasnya. nggak boleh nggak boleh juga dia mengatakan dengan lisannya ya. Enggak boleh juga ditanya tentang kaifiah Kenapa? Li anna lima Malikan, li anna al-Imama Malikan rahimahullah. Karena Imam Malik rahimahullah taala qal, ia mengatakan, as-su'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang kaifiah itu bid'ah. La takul kaifa istawa, maka jangan kau katakan bagaimana Allah beristiwa. Kaifa yanzil bagaimana Allah turun. Wa kaifa wa kaifa ya'ti bagaimana dia datang pada hari kiamat. Kaifa wajahu bagaimana wajahnya. In fa'al dzalika qulna innaka Tadi Kalau engkau lakukan itu, kami katakan engkau adalah seorang mubtadi. Langsung aja. Ah gitu ya. Jadi qata utama ya, memutuskan semua harapan an kaif an ma'rifati sifat, mengetahui bagaimana sifat. Qata utama udah, putuskan semuanya. Wa qad sabaqa dzikru dalili ala tahrimi takyib dan sungguh kita telah eh, terdahulu penyebutan dalil bahwa takib itu diharamkan. Wa dzakarna dalila ala dan telah kami sebutkan dalil ya atas perkara itu baik secara sama artinya dari Al-Qur'an dan Sunnah wal aql dan juga secara akal. Logika sudah dibantah ya bahwa memang takrib eh, tahrib itu takib itu takib itu adalah diharamkan ya. Baik. Kauluhu dan perkataan Syekhul Islam wala yumatsilun ai ahlus sunnati wal jamaati sifatihi bi dan ahlus sunnah tidak memisalkan tidak memisalkan ya sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya jadi sifat-sifat Allah enggak akan disamakan dengan sifat makhluknya wa hada makna qaulihi fi dan ini termasuk makna dari perkataan hada makna qaulihi ini merupakan makna perkataan Syekhul Islam fi ya ini ini merupakan makna perkataan syekhulislam di masa dalam perkara yang telah lalu atau di tempat yang telah lalu apa perkataan beliau meninggiri tamsilin tanpa memisalkan Paham maka apa namanya ini ahlus sunnah wal jamaah tidak memisalkan ya Wasabakalana imtina utamsil sama anwa aklan dan telah terdahulu bagi kita akan terlarangnya tamsil penyerupaan bagi Allah baik secara sama anwa baik secara sama ada secara dalil dari Al Quran dan Sunnah wa dan juga secara ada akal logika sudah dibahas wa anna sama warada khobaran wa talaban bina dan bahwa sama dalil dari Al Quran telah datang khobaran wa sebagai bentuk khobar dan talab Ya, dalam perkara apa? Pina tamsil. benar menafikan tamsil. Bahwa tidak ada tidak ada yang satupun yang semisal dengan Allah. Fahum layu kaifuna wa layu, layu matilun. Maka mereka al sunnah tidak memberikan kaifiyah. Tidak membagaimanakan Allah. Dan tidak juga layu matilun. Dan juga mereka tidak apa namanya ini tidak memisalkan Allah dengan makhluknya. Qauluhu li'annahu subhanahu wa ta'ala. Perkataan Syekhul Islam li'annahu subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Subhana <tutuk> ismu masdar sabbaha. Jadi apa namanya ini? Subhana itu isi masdar dari kata sabbahayu sabbihu tasbihan atau subhana. Ya. Wal masdar tasbih ya dari kata masdarnya sabbaha, masdarnya tasbih atau subhana. Fa subhana bi tasbih. Jadi subhana ini padanannya adalah tasbih. Lakinnaha bi ghairi lafzi tapi lapasnya berbeda. Maknanya sama, yaitu asal katanya sabbahu sabbihu tasbihan yakni subhana. Subhana itu maksudnya adalah sama dengan kata tasbih, mensucikan. Tapi maknanya eh, lapasnya berbeda kan? Iya. Wa kullu madalla ala ma'nal masdar bahwa ism masdar. Dan setiap yang ditujukan di atas makna masdar, setiap kalimat yang menunjukkan di atas makna masdar, tapi bukan dari lapasnya. Seperti subhana dengan tasbih kan bukan dari lapas, tapi maknanya kan tasbih gitu kan. Maka bagaimana? Bahwa isim masdar itulah disebut dengan na isim masdar. Itulah yang disebut dengan isim masdar. Yang penting maknanya sama dengan masdar meskipun lapasnya berbeda. Itu disebut dengan isim masdar. Bukan masdar tapi isim masdar. Seperti apa? Subhana dari kata sabbaha. Seperti kalam dari kata kalama. Wasalam dari kata sallama. Ah, gitu kan. Kalam. Itu masdar dari kata kallama. Salam itu masdar dari kata salama. Kemudian subhana itu masdar daripada subha masdar daripada itu namanya isim masdar dari kata sabbaha. Isim masdar ya namanya isim masdar. Isim masdar uh, subhana dari kata sabbaha. Isim masdar kalam dari kalama. Isim masdar dari salam dari salama. Wa'irabuha maf'ul mutlak mansubun alal maf'uliyatil mutlaqah dan i'rabnya grammar atau susunan katanya dia adalah maf'ul mutlak mansub karena dia maf'ul mutlak wa amiluha mahdhufun daiman dan amilnya yang bekerja di situ selalu dibuang arti amil di sini dalam kaidah bahasa Arab itu ada namanya istilahnya amil amil itu yang merubah harokat ataupun baris di depannya contoh dia harpujar kan amil amil jar namanya Makanya kan isim yang di setelah huruf jar dia harus majurur. seperti pil baiti. Pil itu harus huruf jar fi. Maka nggak boleh kita baca pil baitu atau pil baita harus pil baiti. Ah, demikian ya. Jadi ini katanya uh, maf'ul mutlak tapi abelnya dibuang. Artinya yang bekerja itu dibuang. Ya. Tidak ada. Ini ini ini, ini hanya sekedar uh, bahasa saja ya dari sisi bahasa ya. Uh, bahwa subhana itu isi masdar isi masdar dari kata sub, itu saja sebenarnya wa mana sabbaha makna sabbaha qala ulama maknanya apa maknahu nazzaha yaitu mensucikan wa asluha min sabhi asal sabbaha itu dari kata-kata sabbaha dari kata-kata sabhi sabaha ya wa huwa dan itu maksudnya jauh ka'annaka tub'idu sifatun naqsi anillah seolah-olah menjauhkan sifat-sifat kekurangan dari Allah azza wajalla bahwa subhanahu wa taala munazzahun an kulli naqsin maka Allah azza wajalla itu dibersihkan atau disucikan dari segala kekurangan. Tidak ada yang tidak ada yang tidak sempurna di hadapan Allah. Semua yang terkait dengan Allah adalah kesempurnaan, tidak ada kekurangan sedikit pun. Ya. Wa dan perkataan Syekhul Islam la lahu. dalil dalika qawluhu taala, tidak ada yang setara bagi Allah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah azza wajalla Rabbis sama Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi. Penguasa penguasa langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. pak fa'budhu maka ibadahlah beribadah beribadahlah kalian kepada Allah. Wastabir li ibadatihi dan bersabarlah kalian kepada dalam beribadah kepada Allah. Hal ta'lamu samia hal ta'lamu lahu samia. Apakah engkau mengetahui bagi Allah itu ada samia? Ada apa namanya ini tandingan ada yang setara. Aa, demikian ikhwati billah. Azzanillahu ta'ala wa iyakum jamian. Waktu kita sudah berakhir ya. Mungkin pada kesempatan yang akan datang kita akan bacakan lagi kata-kata sabbaha tadi didasarkan oleh para ulama maknanya adalah maknanya adalah nazah membersihkan atau membersihkan. Insya Allah utara kita bisa ketemu lagi dipermudah oleh Allah di kesempatan dalam episode yang lain. Hada wassallahu salam wa nabi Muhammadin wa ala alihi wasallam subhanaka bihamdika. Ashhallallahu la ilaha illa anta wa taufiqulikum warahmatullahi wabarakatuh.